Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini posisi mendung gerimis. Kita mau servis mesin cuci satu tabung sub dengan kondisi modul mati. Nanti kita manfaatkan mesin cuci ini, kita rubah menjadi manual timer. Untuk lebih jelasnya coba lihat nanti hasilnya gimana, saksikan video kelanjutannya. Kita bongkar dulu. Inilah posisi dalamnya. Kita nanti cari jalur-jalurnya. Untuk water inlet, water level kita ini kita bongkar. Ini tidak kita fungsikan ya. Ini adalah alat yang kita butuhkan. Timer pengering, timer cucian, saklar. Ini ada tiga mode. Ini sama knob. Coba nanti kita rakit di situ. Ini sudah jadi materialnya. Ini saya buat tombol pengering. Ini tombol drain cuci. Ya, kita lihat dalamnya seperti inilah. Nanti kita set di situ. Kita lihat jalur-jalurnya. Ini sudah ketemu jalurnya. Untuk warna ungu sama putih ini jalur drain. Untuk dinamo ini ada kabel warna kuning, merah sama abu-abu. Seperti inilah hasilnya. Ini jalur-jalurnya agak ruwet ya kabelnya. Ini kalau diurut alurnya, ini dari stop kontak ada tiga kabel. Ini kabel netral coklat line, ini kabel kuning ground menuju bawah. Di ini tadi sudah ketemu kabel warna merah kuning, ini kabel motor sama abu-abu. Ini bagian kapasitor, ini dua. Ini yang kabel merah sama kuning ini saya arahkan ke timer cucian. Ini kabel tiga ya. Yang kabel netral ini saya arahkan dulu ke saklar. Saklar ini ada dua jalur. Nanti keluarnya yang satu saya mutuskan arus ke timer cucian, yang satu tamar pengering. Gitulah. Ini yang bagian keluar bagian pengering ini nanti saya hubungkan ke gerlok, nanti masuk ke dinamo. Semoga ini betul. Coba kita praktekkan apakah bisa jalan.
Jadi berarti pengering tidak bisa, sudah ketemu penyebabnya adalah door switch ini rusak. Jadi sudah saya perbaiki. Nanti coba kita cek apakah bisa berputar untuk bagian pengeringnya. Kita matikan dulu. Oke. Bagian pengering. Bismillah. Oke. Udah main. Ini belum saya isolasi, jadi harus hati-hati. Kita coba putar. Udah bisa ya untuk mengering. Saya cabut. Ini belum saya isolasi, nanti konslet. Tinggal kita rapikan. Inilah hasil finishing kita. Mesin cuci otomatis sub kita rubah menjadi manual. Ini sudah sukses. Tinggal kita coba. Kita masukkan air dulu. Ini langsung selang ya. Masukkan sini aja. Oke. Kita isi air dulu. Ini jadi nggak ada otomatisnya, langsung air masuk. Kita kasih baju. Ya, kita sedikit aja. Kita arahkan ke cuci. Ini cuci, kita coba. Listrik sudah nyala. Oke, ini berputar ya. Masih halus. Sekarang kita coba untuk mode pengering. Kembalikan, tinggal kita putar. Airnya keluar, terlihat airnya di sini berkurang. Kalau air sudah habis, nanti tinggal kita nyalakan timernya. Oke, ini kita coba timernya.